pertandingan final Bupati Cup antara Kecamatan Tanah Riu melawan Mutiara Selatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober. Dan ini adalah penampakan dari udara partai final Bupati Cup yang mempertemukan antara Mutiara Selatan dan Tanah Riu. Kesebelasan Tanah Riu menggunakan kostum kuning merah dan kesebelasan dari Mutiara Selatan menggunakan kostum merah-merah. Ya, sedikit terjadi keributan, terlihat terjadi dorong-mendorong di antara kedua kesebelasan ini. Kita harapkan semoga baik-baik saja. Sudah diskualifikasi. Terlihat satu pemain dari masing-masing kesebelasan pemainnya mengalami kram. Ya.
Dan seperti terlihat, supporter dari kesebelasan Tanaru sudah berbondong-bondong meninggalkan lapangan Mandelu karena kesebelasannya sudah tertinggal 2-0. Peluit panjang telah ditiup oleh wasit tanda pertandingan selesai dan Mutiara Selatan berhasil keluar sebagai juara turnamen Bupati Cup kali ini, dengan mengalahkan kesebelasan Tanariu 2-0.